Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Fakta-fakta Lesti Kejora lapor polisi terkait dugaan KDRT. Dilansir dari Viva Showbiz, Lesti Kejora mengejutkan publik lantaran mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pada Rabu malam tanggal 28 September tahun 2022, Lesti Kejora mendatangi Polres Jakarta Selatan dan membuat laporan atas kasus dugaan KDRT. Unggahan foto Lesti Kejora banyak yang dihapus, hingga Rizky Billar disebut punya selingkuhan. Simak fakta-fakta retaknya hubungan rumah tangga Lesti dan Rizky Billar berikut ini. Humas Polres Jakarta Selatan buka suara. Laporan kasus dugaan KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora itu dibenarkan oleh AKP Nurmadewi, selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Jadi, untuk saudari L semalam mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang dialami, menurut beliau adalah KDRT, kata Nurmadewi di Polres Jakarta Selatan, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Lesti mengaku, jika yang melakukan dugaan kekerasan tersebut adalah suaminya sendiri, yakni Rizky Billar, hal ini adalah kabar mengejutkan, lantaran diketahui bahwa hubungan keduanya terlihat selalu harmonis. Kalau menurut saudari L, yang melakukan adalah suaminya sendiri, kata Nurma. Lesti Kejora akan jalani visum. Pihak kepolisian nantinya akan melihat hasil visum, dan Lesti akan menjalani visum. Pihak kepolisian belum bisa memberi pernyataan panjang, karena masih dalam tahap didalami. Ya nanti kita lihat dulu dari visum, biar jelas fakta otentiknya. Semalam kita harus visum dulu, jadi untuk dilaporkan kasus ini wajib untuk visum, ujar Nurma. Rizky Billar terancam hukuman penjara 15 tahun. Atas dugaan yang dilayangkan oleh Lesti kepada sang suami ini, Billar diancam dengan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Billar diancam dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun. Pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tuturnya, paling tinggi 15 tahun. Jika mengalami luka berat atau menyebabkan meninggal, pungkasnya. Postingan Rizky Billar disorot. Atas rumornya berita tersebut, postingan terakhir Rizky Billar di Instagram menjadi sorotan. Dua hari yang lalu, Billar memamerkan potretnya bersama sang istri, saat makan malam di Lounge in the Sky. Rizky Billar terlihat mengenakan kaos warna putih serta aksesoris jam tangan. Di samping Billar, Lesti Kejora terlihat cantik mengenakan blus warna kuning. Saat makan malam di Lounge in the Sky, Rizky Billar berpose memamerkan jempolnya ke arah kamera. Sementara itu, Lesti Kejora tersenyum kecil. At Lesti Kejora makannya pasti tremor nih, tulis Rizky Billar dalam postingan di Instagramnya at Rizky Billar, dikutip Viva pada Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Meski potretnya diunggah dua hari yang lalu,
ada netizen yang berkomentar buruk di unggahan Rizky Billar tersebut. Ada yang menduga jika Rizky Billar selingkuh dari Lesti Kejora. Rizky Billar, lu bisa bohongi semua orang. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu maha lihat. Lu selingkuh di belakang istri lu sendiri, komentar netizen. Lesti Kejora jangan percaya sama Billar. Dia punya selingkuhan tapi dia menutupinya dengan cara romantis agar gak ada yang curiga, komentar lainnya. Tumben banget ya, seorang Lesti Kejora hapusin banyak momen di feed-nya bareng Rizky Billar. Mulai dari foto nikahan yang pakai gaun Maki Gun, foto RVLL yang di Andara, foto yang di glamping hampir ciuman, foto blazer ungu dengan caption jangan ada face shield di antara kita, foto L yang digendong papanya yang kayak terbang, foto baju couple Burberry yang pas Anif, foto dikasih hadiah boneka, dan lain-lain juga udah gak ada. Kenapa ya? Tanya netizen yang curiga.